guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sis kalian. Kali ini aku lagi di atas pantai, guys. Ini tuh di daerah Taitung ya, di Donghae. Tadi aku lihat di Google Map tadi, tapi di sana tuh ada polisi bulan, polisi stasiun. Jadi di sini tuh tempatnya asik banget. Tadi di depan sini tuh area camping, guys. Jadi yang pengen camping di daerah Taitung, teman-teman bisa ke sini. Kita juga lagi camping di belakang sana, tapi ya, di belakangnya sini. Ini juga ada, di belakangnya juga ada gitu, guys. Jadi yang pengen camping, kasih tahu tempat keren, guys. Jadi kalau kita bangun pagi, kita bisa menikmati keindahan ombak pantai. Kita ke sana, bisa buat foto-foto. Masya Allah, bisa sana pagi ini belum. Ke sana. Oh. Ini guys, aku lagi di atas. Ini ada kursi. Tempatnya tuh keren banget, ya Allah. Kalau di Taitung itu asik, guys. Di sini tuh banyak pantai yang indah. Jadi tempat paling keren itu buat liburan itu ya di daerah Taitung. Karena di sini tuh banyak banget pantai yang bisa kita kunjungi, guys. Asiknya suasana pagi sebelum matahari terbit itu pagi-pagi itu yang kami di sini kita lagi di depan, jadi kalau tidur pasti tempatnya itu rame banget. Kalau bangun pagi langsung melihat ombak pantai, menikmati suasana pagi, suasana pagi yang indah. Itu kalau cari tempat camping itu banyak pantai, asik banget. Jadi kalau sore pun juga keren, nanti sore lihat sunset di sini, guys. Kalau pagi kita lihat matahari terbit, tapi ini ya mataharinya kayaknya ketutup pagi ya, sebenarnya belum muncul. Pokoknya pesona daerah Taitung itu keindahan pantai, asik banget. Jadi seneng banget kalau diajak ini jalan-jalannya di daerah Taitung. Ini kan kita touring hari kedua, jadi kita bikin campingnya di sini, guys. Nanti kita mau ganti lagi lokasi, habis dari Taitung kita mau ke Ilan. Mungkin nanti kita bakal coba di sana, jadi lewat Hualien, lewat gunung-gunung. Dari kemarin kita di Kaohsiung ke sini itu juga melewati gunung, guys. Kalau ini ya, kita pakai motor, kita lewatnya jalur gunung dan laut kayak gini, jadi indah banget. Beda kalau sama naik mobil ya, kalau naik mobil kan bisa lewat tol, kita nggak bisa, guys. Tapi keren pokoknya, tempat yang sangat-sangat indah, masya Allah. Jadi kalian harus kesini, guys. Pokoknya ikuti terus video Siska ya. Soalnya aku tuh banyak banget keliling Taiwan, guys. Jangan lupa selalu like and subscribe channel Siska Lia ya, biar kalian tuh tahu keindahan Taiwan seperti apa ya. Dan ini aktivitasku selama di Taiwan.
warahmatullahi wabarakatuh.